Dan ingat teman-teman dalam memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kata sebagian salaf kita harus ya, meyakini kalau kita lebih butuh terhadap infak yang kita keluarkan daripada orang yang menerimanya. Ini kan persepsi harus diperbaiki nih. Sebagian orang berpikir orang miskin yang sedang dia berikan lebih butuh kepada dia. Sebenarnya bukan. Kita lebih butuh kepada fakir miskin itu karena sebenarnya kata sebagian ulama salaf pada saat sedekahnya dibawa oleh orang-orang. Maka dia mengatakan sambil senyum, sungguh orang-orang ini membawa amal-amal kami, ketimbangan amal kami tanpa upah. Nilainya misalnya 100 juta dikasih atau 1 juta diberikan infak. Maka nilai itu kita akan dapat. Si miskin ini yang mengambilnya, membawa ketimbangan amal kita tanpa upah. Secara kasat mata mungkin atau zahir dunia ini, dia akan dapat uang itu dan dia pakai untuk kebutuhannya. Tapi sebenarnya kita sedang membawa nilai yang sama itu ke akhirat. Itulah makna perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siap berantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit maka lakukanlah. Karena tidak akan disentuh oleh tangan pencuri dan tidak akan dimakan oleh serangga. Artinya dia membawa ke akhirat amal-amal tersebut.